getar, Haki tadi serang. Majuta getar, membela yang benar. Beda. Dit, Bang Jarwo belum datang. Belum, Bun. Itu guru kakak tuanya? Belum ada yang nyariin, Dit? Belum juga, Bun. Mana nih Bang Jarwo? Mana mau bikin pesanan kue Bu Imah lagi? Dit, tolong kamu susulin deh ke warung baca. Siap, Bunda. Tolong nanti bilangin sama Mbak Bacang, uangnya nanti sore gitu ya. Beres, Bun. Beres, Bun. Langsung pulang ya, Nak. Langsung pulang, Nak. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waduh, sorry pun, telat dikit. Nggak apa-apa ya. Bang Jarwo nih, bikin deg-degan aja. Kan saya mau bikin kue pesenan, Bang. Iya, Bun, iya. Maaf. Yaelah, pokoknya maafin Bang Jarwo ya, Del. Padahal nggak ngerti mau ngapa. Pak Jarwo. Waduh, ini punya kakak tua baru tau sekarang, eh? Enggak, Bang. Itu kemarin terbang terus hinggap di sini. Ya, sambil nunggu yang nyari, Adit piara aja dulu. Makasih ya, Bang Jarwo, Bang Sopo. Iya, Bun, sama-sama. Siap, Bun. Sama-sama. Dit, lah, anu, kakak tuanya itu kenapa enggak kita cari aja tau siapa yang punya, eh? Kita keliling kampung, terus kita tanyain satu-satu, eh? Iya, gimana, Dit? Sebelum asar udah sampai di rumah ya tapinya. Terus sambil tetap ngapalin lagunya. Kan itu tugas sekolah. Beres, Bunda. Majuta getar, membela yang benar. Ini kalau ketemu lumayan. Wes, nama-nama tabungan, nama-nama model usaha ini. Bang Jarwo, pelan-pelan aja nyetirnya, Bang. Alah, wes tenang aja, Dir. Lah ini kalau kita tahu siapa yang punya kakak tua, wes lumayan ini. Lumayan. Wes tenang aja lah pokoknya. Kamu juga bakal kebagian kok. Bos, pelan-pelan, bos. Iya, Gusto, kamu tenang aja, Sopo. Jagain aja itu kakak tuanya yang benar ya. Bos, kakak tuanya, bos. Kamu gak apa-apa, Cup? Alhamdulillah, gak apa-apa, Kak Adit. Waduh, ini gawat ini sama. Itu, aduh, padahal tuh kakak tuanya tuh bisa jadi model loh. Hah? Model? Model apa, bos? Les, nanti aja lah tak jelasinnya. Itu loh, aduh, kipiat loh. Ini gara-gara kamu loh, Cup. Maafin Ucup, Bang Jarwo. Ucup tadi gak lihat-lihat pas jalan. Maafin Ucup ya, Bang. Kalau Bang Jarwo gak maafin Ucup, malah Bang Jarwo yang dosa loh, Bang. Terus nanti kalau Bang Jarwo dosa, kan jadinya gak bisa masuk surga, Bang. Kalau Bang Jarwo gak percaya. Iya. Ntar tak tanya sama Bang Haji. Wes gini aja. Aku tak nyari kakak tuanya. Sopo, ini tolong anterin barang-barang pesanan, oke? Adit sama Ucup temenin Bang Sopo aja, ya? Tapi, Bang, kakak tuanya kan... Ya wes toh, ini tuh urusanku, Dit. Aku yang tanggung jawab wis pokoknya. Wes apa? Buruan, antar barang-barang. Ya, wes. Iya, bos, iya. Wes. Wes, depan mata. Lep gitu, wes. Kira-kira kakak tuanya terbang kemana ya? Kayaknya masih di sekitar sini, Cup. Majuta getar, membela yang benar. Kadit, kakak tuanya. Wah, iya, Cup. Alhamdulillah. Kakak. Pelan-pelan, Cup. Pelan-pelan. Jangan berisik.
Ayo, Dit, pelan-pelan, Dit. Iya, Bang Sopo. Pelan-pelan, Kak Dit. Pelan-pelan. Ya, terbang lagi deh. Bang Jarwo sih. Loh, kamu nyalain aku, Job. Eh? Kamu lupa apa? Eh? Tadi itu yang pertama kali bikin kakak tuanya terbang itu siapa, coba? Mau nyalain aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, itu kakak tuanya. Loh, itu kok kakak tuanya kok? Ini ya, ini kakak tua mau saya balikin ke pihak konservasi hewan langka. Kakak tua ini kan termasuk hewan langka yang harus dilindungin. Kemarin saya nemu ini di depan kebun. Terus dia terbang lagi. Oh, berarti terbang ke rumah Adit, Pak Haji. Oh, gitu toh. Jadi kakak tua ini... Kenapa, wo? Ente ngarep apaan emangnya? Nggak, Bang, nggak. Nggak ngarep apa-apa. Bisa aja lho, Bang Haji, nih, nyindir aja. Ya udah, kalau gitu... Bisa tolong anterin Ane ke kantor konservasi hewan langka? Bisa bang. Masa saya mau nolak? Nggak mungkin. Alhamdulillah. Ucup ikut ya, Pak Haji? Iya, boleh, Cuk. Adit juga, tapi izin dulu sama Bunda ya, Pak Haji. Iya, Dit. Kita bareng-bareng jalannya. Ayo, kita jalan. Iya, Bang, iya. Aduh, kakak tuanya Bang Haji. Mepi yang meneng nih, guys. Bang, sudahlah, yang tinggi saja sekalian. Yang sabar ya, bos. Iya, sopa. Yeay, ucup ikut.